Para bruder, suster, bapak ibu, saudara-saudari dan anak terkasih, selamat memasuki Minggu Biasa ke-27 tahun A. Berkah dalam. Ada sebuah anekdot tentang seorang manajer di toko pizza. Setelah memesan pizza kesukaannya, duduklah ia di kursi yang tersedia. Beberapa menit kemudian, pelayan toko pizza datang lalu menyajikan pizza yang masih hangat di meja si manajer. Bersamaan dengan itu pula, seorang pemuda datang lalu mengambil tempat duduk dekat si manajer. Tanpa merasa sungkan, si pemuda segera mengambil dan memakan sepotong demi sepotong pizza yang masih hangat itu. Tentu hal ini membuat si manajer menjadi gusar. Khawatir pizza miliknya bakal dihabiskan oleh si pemuda, maka si manajer dengan buru-buru memakan pizza yang masih ada. Namun kegusaran hati si manajer tiba-tiba berubah menjadi rasa malu ketika ia melihat pelayan toko pizza datang membawa pizza pesanannya. Ia menyadari bahwa pizza yang telah dimakan bukanlah miliknya. Seperti hanya si manajer, kadangkala kita merasa bahwa segala yang di sekitar kita adalah milik kita. Kita bisa kurang menyadari bahwa Allah lah pemilik segala sesuatu yang kita kelola dan kerjakan. Perumpamaan yang dikisahkan Yesus dalam Matius bab 21 ayat 33-43 merupakan alegori. Dalam tafsiran alegori, kebun anggur dipandang sebagai umat Allah, dan Allah lah yang menjadi pemiliknya. Allah mempercayakan pemeliharaannya kepada para pemimpin umat yang ditampilkan sebagai para penggarap kebun anggur. Para hamba Allah ialah para nabi yang mendapat perlakuan buruk, dan anak pemilik kebun anggur ialah Yesus sendiri. Dikisahkan dalam perumpamaan bahwa pemilik kebun anggur tidak mendapatkan hasil sekalipun ia telah mendirikan tempat penggarapan kebun anggur dengan baik. Hasil yang tak kunjung tiba ini adalah akibat ulah para penggarap, bukan karena kualitas pohon anggur yang buruk. Yang lebih parah lagi, mereka malah berusaha merebut hak milik sang empunya dengan membunuh para hamba dan anak sang pemilik. Para penggarap menjadi lupa diri pada batas-batas otoritas yang dimiliki sebagai penggarap dan merampas otoritas kepemilikan dari yang empunya. Lalu bagaimana dengan kita? Sebenarnya kita juga para penggarap atas segala yang ada pada hidup kita. Suami, istri, anak, rumah, kendaraan, pekerjaan, perusahaan, toko, warung, dan sebagainya. Otoritas kita adalah sekedar penggarap atau pekerja. Allah lah yang memiliki otoritas sebagai pemilik. Menjadi kewajiban bagi kita sebagai penggarap untuk menyerahkan kepada Allah segala yang menjadi miliknya. Namun, relakah kita bila suami atau istri kita dipakai oleh Allah untuk aktif dalam hidup menggereja? Relakah kita bila anak-anak kita dibutuhkan oleh Allah untuk menjadi imam, bruder, atau suster? Relakah sebagian dari harta kita dipakai oleh Allah untuk membantu mereka yang berkekurangan? Dan relakah kita bila Allah meminta sebagian waktu kita untuk merenungkan sabdanya? Semoga dengan bantuan rahmat Allah, kita senantiasa sadar bahwa kita hanyalah para penggarap. Apapun yang menjadi hak Allah sebagai pemilik, dengan sukacita kita persembahkan kepadanya. Dan semoga kita tidak lupa diri
hingga merampas otoritas Allah sebagai pemilik segala sesuatu yang ada di sekitar kita. Tuhan memberkati.